E Teman-teman, kembali lagi bersama Hosea di sini. Kali ini, aku sudah bersama teman-teman aku dari Jowo Custom. Uh, setelah tadi kita udah dari bengkel, kita ngobrol-ngobrol di bengkel soal uh, motor apa aja yang udah dibuild di Jowo Custom. Kali ini, kita mau review satu persatu karya dari Jowo Custom. Oke, okay? kali ini aku akan review motor bercindre Cafe Racer. Boleh kalian lihat sendiri di sini di belakang aku sudah ada motor Cafe Racer. Untuk lebih jelasnya, kita langsung tanya-tanya sama yang bikin. Oke, okay, my bro. Nah, oke okay bro, kenalin dulu dong ke teman-teman namanya siapa? Halo, uh, saya Anes, nama lengkapnya Yohanes Marsa, biasa dipanggil Anes. Uh, kebetulan yang builder di Jawa Custom ini oke okay. oke okay, Bro hal yang paling mendasar yang pengen aku tanyakan motor ini tuh mesinnya dari apa tahun berapa terus genrenya sebenarnya apa ini motor ini basicnya Yamaha Scorpio tahun 2007 uh, waktu itu kondisinya ya apa adanya Oh ya yeah. terus pesan dari customer pengen dibangun dibuatin uh, cafe racer yang sebenarnya ini sebenarnya motor-motor untuk show off aja sebenarnya. Jadi kalau dinaikin juga bisa cuman eh, aspek kenyamanannya nomor sekian. ya soalnya kan kalau motor custom nyaman itu nomor sekian, iya, yang, nomor penting, sekian. Ganteng nomor yang penting ganteng nomor satu Ini ganteng dulu. <laughs> ya, okay, sip. Cakep dulu. Uh -huh. Basicnya Scorpio 2007 uh, kita lakukan beberapa banyak sekali perubahan terutama yang mencolok adalah di bagian kaki-kakinya. Oh ya. Yeah. Orangnya iya, besar orangnya besar. Uh -uh, memang mintanya minimalis elegan. Tapi yang kalau orang lihat itu langsung kena gitu Oke, Jumawa istilahnya Jumawa. Ya, iya. Jadi ini memang dibalutkan kaki-kaki yang Ya super istimewa lah Oke Kalau menurut orang-orang Tolong jelasin dulu lah Dari depan Terus tengah Terus belakang Oke kamu boleh di situ Jelasin Oke. Siap Nih biar kalian-kalian Bisa tahu sendiri Part-part apa aja yang dipakai Di motor ini Dan mana aja yang handmade Mana aja yang Beli atau aftermarket ya Oke, okay, yuk jelasin bro dari batok lampunya sendiri ini gimana? Dari headlamp sendiri ini adalah uh, uh, variasi replika dari Yamaha YL. Oh Yamaha YL, Yamaha YL masih oh. menganut sistem bohlam lama, Bohlam yang besar kuning. Oh. Terus ada indikator untuk speedometer speedometernya juga. Terus kita labur asalnya kan masih warna mentahan. Oh, warna, warna mentahnya, ya. Kita labur warna silver sesuai dengan konsepnya. Kemudian dari headlamp kita kemana ini? Ke Untuk stang, stang, stangnya ini, ini kalau uh, Cafe racer kan biasanya ya yeah. Kalau enggak clubman stang jepit. Kalau yeah, ini enggak, enggak kelapemen, enggak stang jepit. Ini namanya apa? Ini, <laughs> ini kalau secara spesifiknya namanya apa? Saya juga kurang paham, <laughs> kurang paham. Namanya juga custom. Ya, yeah, siap, kita bikin seestetik Mungkin ini lebih mendekati ke arah ini, portrek mendekati oh. ke arah setirnya, port portrek. Yeah, portrek cuman yeah. Uh, uniknya kita bikin dudukan atau bautan dari sebelah atas. Oh, siap. Jadi biasanya bautannya dari bawah. Uh, ini kita balik bautan dari atas, dari atas. Terus kita bikin melengkung sudutnya hampir menyerupai uh, alur tangki. Kemudian kita tambahkan sebuah lekukan di sini seperti behel semacam behel uh. lakukan di sini agar uh, selaras kalau dilihat dari depan ataupun samping itu uh, juga menyatu sama. juga menahan uh, apa menambah kesan klasik sih menurut ya. aku. Jadi, untuk agak agak unik. Ya? Uh, untuk t-nya sendiri ini handmade atau itu apa bawaan dari pabrik? Triple Tri kita bikin sendiri dari plat tebal 1,5 mili mm, oh. atas bawah lengkap. Jadi untuk menambah kesan ringkes rapi dan ganteng juga sih uh, menurut aku. Soalnya ya. kalau pabrikan kan mungkin terlalu banyak aksen aksen ya. Ascens -ascens ya. Banyak, banyak aksennya. Jadi banyak. lebih simple, lebih classy gitu so, kelihatannya. Benar. Untuk Soknya sendiri, ini kondomnya ini asli dari soknya atau gimana? Bukan, kalau kondomnya ini kita buatkan juga sendiri Handmade ya berarti Handmade. Ya? ya? kalau skoknya sendiri masih ori bawaan Scorpio Tapi e, kondomnya atau covernya ini kita bikinkan sendiri oh. Oke, okay, setelah kita bahas yang atas, kita bahas yang bawah nih bawah. Ini kalau biasanya buat anak-anak motor sekarang ini namanya donat ini Donatnya donat mantap lagi. Donat mantap ini. <laughs> Gede ini, donat dos ini. Oke, Bro. Boleh di, di dijelaskan dari sektor tromolnya dulu deh. Kita ke tromolnya. Tromolnya gimana tromolnya? Tromolnya ini diameternya kalau enggak salah 27 in. 27, 27 in itu sama dengan SR atau bukan? Iya, setara dengan SR. Ini punyanya ori SR? Bukan. Ini waktu itu memang dapatnya udah lama. Oh ya. Masih masih jarang banget waktu itu. Ini uh, bikinan sendiri dari temen juga. Oh, berarti Replikanya handmade ya? SR, ya handmade. Tuh, Indonesia nggak kalah keren. Bisa bikin replika dari apa? replika motor SR. 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 Bisa secakep ini loh, ini detailnya. Josh ganteng ini. banget, jos banget ini. Josh. Untuk sektor pelek, pakai pelek apa ini? Peleknya kita pakai DID Oh, DID DID. Standar DID. Jadi, agar menampilkan kesan klasik juga sih, kita hmm. pilih warna chrome. ya yeah. Untuk ukurannya masih standar 160. Untuk setelah dari sektor apa namanya velg, terus tromol, nah ini kebannya ini, ini kayaknya kalau aku lihat bannya ini sebenarnya banyak banget tipe uh, batian yang seperti ini ya teman-teman ya. Cuma kalau dari mereknya ini kok kayaknya bukan merek-merek kaleng-kaleng nih bro. Ini merek apa nih bro untuk bannya sendiri? Ini yang Lumayan kastanya, lumayan tinggi, kastanya, kastanya lumayan tinggi ya. <laughs> karena permintaan customer juga, jadi ini ban kita comot punyanya Firestone hmm? yang buatan Inggris, uh, ukurannya 400 ring 18 Cakep nih, ini ban sungguh melegal. bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng gitu. <laughs> karena juga di beberapa di Inggris sana banyak dipakai di mobil hot road ya. Ada, ya. ada apa, ada tipe ban yang seperti ini tapi khusus untuk mobil juga ada. Oke, ya. dari setelah sektor depan dan ke bawah, aku yang pengen notice nih, Scorpio itu kan satu silinder, tapi kok di sini ada dua knalpot gitu loh, ini apakah ini twin pot atau memang dibikin twin? Kalau knalpot ini sengaja kita bikin twin pot, twin awalnya twin kan twin. memang kalau Scorpio kan satu, ya, satu, satu hanya one pot lah, ini one pot, kita tutup, ditutup dulu, oh. Habis ditutup, terus ee, dibubut lagi, disesuaikan lubangnya sama ukurannya agar kalau untuk tarikan juga biar nggak terlalu ngempos gitu oh, jadi siap, ada siap. perhitungannya sendiri tapi kalau untuk piston masih tetap satu tetap satu hanya ya hanya untuk mengejal tampilan, tampilan estetikanya estetika ya. ini bore up nggak ini mesinnya untuk sektor mesin standar up. bore up, up. bore up. up kita naikkan 0,5 mili oh jadi di Jowo Custom ini tidak hanya bisa bikin motor tapi juga bisa bore up siap benar. loh itu buat kalian-kalian yang pengen custom di Jowo Custom nggak usah khawatir bawa mesin aja bisa pasti ya bisa tuh oke okay, setelah itu kita ke area tanki bro tolong jelasin dari sini bro kalau tanki nah. ini kita bikin yang namanya unibody unibody jadi, tanki ini kita bikin jadi satu set sama hornet oh nah, iya memang terpisah tapi Meny hornet menyatu ya iya. menyatu sama hornet ya jadi kalau dilepas atau dipasang pun juga langsung jadi satu kesannya oh. apa? Jadi biar langsung jadi satu semua biar nyambung iya gitu. enak juga nih kalau dilepas Tendang. langsung sekalian langsung jadi semua bodinya kelihatan utuh gitu iya untuk kali. konsepnya sendiri kenapa ini ini ya? boleh dikatakan apa malaikat atau apa ini untuk iya. handcraftnya ini 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 sih terakhir ini sentuhan terakhir waktu itu awalnya memang nggak nggak ada sama sekali Popolos untuk polos ya uh, untuk gambar ini mm. jadi ya, memang kita uh, waktu itu memang ada persiapan untuk suatu event ya coba kita tambahkan sesuatu yang Mungkin berbeda dikit lah, iya, untuk Kec menamban, menambah kesan iya. apa ya, cakepnya ya. Sia. Oke, setelah itu mungkin bro bisa kesini dulu, kita jelasin Untuk Nah, setelah dari sektor depan ke tengah, terus kita lihat nih dari sektor arm dulu deh. Ya. Ini armnya custom atau original? Armnya sudah custom. Armnya custom, ya. handmade by cowok custom berarti ya, ya? Benar sekali. Oke, untuk shocknya sendiri, kalau aku lihat nih, shocknya mirip Harley poster nih. Ini benar. ori punya Harley atau aftermarket? Bukan, bro? ini shocknya memang replikanya atau aftermarketnya Harley. Oh, seperti itu. Jadi ya. kelihatan dia lebih besar, tapi padat juga ya? Benar. Sekali. Masuk. Oke, dari sektor depan kan tadi kita sudah lihat donat. Terus di belakang ini kok kayak ada donat lagi nih. <laughs> Kayaknya motor ini emang simple tapi padut kalau iya. menurut aku ya. Donatnya banyak nih. Simple tapi hedon ini, oh, ini. Oke, untuk donat yang belakang ini donat apa bro ini bro? Ini kalau untuk yang pertama ya dari tromol juga, ya. ini juga buatan karena waktu itu uh, kita dapatnya juga satu set sama depan belakang. Tuh. Dari custom uh, dari teman juga. Hmm. Jadi ukurannya sama 27 juga. Oh, berarti replika anu juga. Replika SR atau XS? Bukan, ini lebih gede kayak Lebih gede lebih ya. Lebih gede lagi. Oh, jadi 27. memang handmade ini. Ini <coughs> yeah. handmade sekali lagi nih, handmade buatan <coughs> lokal teman-teman. <coughs> jadi buat kalian mungkin bisa cari di marketplace kali ya. Sekarang Seperti sudah ini. banyak. Sud kok. Sudah banyak sekarang kalau bikinan lokal. Soalnya kalau kita beli yang orisinil memang harganya udah enggak masuk akal. <coughs> Sebenarnya masuk akal, nggak masuk akalnya di sini loh. <laughs> Bolong. Ya. <laughs> Oke, <Okay. coughs> kalau dari sektor Velgnya juga, ini pakai velg apa? Velg sama seperti yang depan, kita masih pakai DID ring 18 juga ukuran oh. 185. Ukuran 185. Iya. Untuk ban? Bannya sama dengan depan, kita pakai sama 418 Firestone juga. Waduh, gila nih bannya Orang pakai Firestone. Cakep, ini kalau aku lihat motor ini. Waduh, ngeri-ngeri ngeri sedap. Untuk knalpotnya sendiri, Bro? Ini stainless steel ya? Kayak aku lihat Stainless. Ya. Stainless. Bikinan ya. lokal juga ini iya. berarti. Iya. Oke. Okay. Jadi buat temen-temen yang pengen custom motor serupa di Jawa Custom sangat bisa ya, Bro ya. Sangat bisa sekali. Bisa sekali. Nanti aku kasih untuk nomor HP-nya di bawah sini untuk Jawa Custom dan untuk alamatnya sendiri di mana nih? Eh, uh, Jawa Custom sendiri beralamat di Jalan Lontar nomor 29 RT 1 RW 1. Tempatnya tepat di pinggir jalan, gampang kok. Uh, gampang tuh. Kalau dari Pakwon Ya. Masuk ke arah lontar, ya. setelah pom bensin kiri jalan, pom bensinnya kan kanan jalan kanan itu. Jalan, benar. Mungkin berapa meter dari situ? 100 meter, entah. Seratus meter, tanya aja sama orang-orang di -orang sana. Jawa custom, wah siap <laughs> Oke, okay, segini dulu review kita kali ini. Nanti kita akan insert video-video ketika tadi Reading perjalanan ke sini. Oh ya, untuk tunggangannya sendiri, berarti ya. kalau memang motor custom itu perlu yang teman-teman notice itu ada yang enak, ada yang enggak enak ya berarti. Iya, benar ya. sekali. Kalau yang enggak enak itu seperti apa? Yang enak itu seperti apa biasanya? <laughs> kalau yang enggak enak ya yang pertama dari riding posisinya juga. Ya betul. Kalau misalnya mau naik cafe racer juga yang enggak enaknya terlalu nunduk banget. Uh -oh. Pantat agak ke belakang banget. Itu yang enggak enak. Jadi kalau Jadi yang yang bikin sakit di mana? di pinggang oh sama ya perut. tuh pinggang sama perut berarti memang usianya dia <laughs> tidak mengkhianati meskipun terlihat muda mungkin <laughs> mungkin ya saya juga tidak tahu loh gitu. ini ya tapi buat teman-teman memang kalau motor custom itu kalau memang kita ngejar tampilan ya kita mengesampingkan kenyamanan iya benar ya. sekali soalnya kalau teman-teman nanti di rumah apa ketika mau bikin motor dan setelah bikin motor custom misalnya uh kok ternyata nggak enak ya memang seperti itu karena kan ngejar tampilan tapi juga bisa eh, juga bisa banget motor custom itu dibikin nyaman, nyaman bener, karena berarti kan itu menyesuaikan dari yang punya motor inginnya dibikin nyaman atau dibikin nggak nyaman tapi ganteng meskipun Siap. dibikin nyaman juga bisa ganteng, ganteng. Sih. kayak aku nih bisa bikin Siap. nyaman <laughs> oke segitu dulu review kita kali ini soal coveraser dan sebentar lagi kita akan review motor-motor beberapa motor dari cowok custom juga saksikan terus review kita kali ini terima kasih